Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami dari Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum menyampaikan pengumuman perihal penutupan sementara objek dan daya tarik wisata Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum. Menindaklanjuti surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga surat edaran Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap penyebaran dan penularan virus corona, maka kami dari Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum secara resmi telah menutup sementara objek dan daya tarik wisata alam di kawasan Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum melalui surat nomor S.203/T.4/BITEK/3/2020 tanggal 18 Maret tahun 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020. Selama proses penutupan, pihak Balai Besar melakukan berbagai antisipasi dan pengawasan di sekitar kawasan dengan melakukan penyemprotan disinfektan, menjaga kebersihan lingkungan, dan menjaga kesehatan petugas lapangan selama wabah corona. Mengingat adanya warga yang tinggal di sekitar kawasan, antisipasi wabah corona kami lakukan juga bersama para pihak seperti warga masyarakat setempat, polisi, dan juga anggota TNI. Memperhatikan perkembangan penyebaran virus corona yang semakin meningkat, kami pihak Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum melakukan perpanjangan penutupan sementara objek dan daya tarik wisata alam di kawasan Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum melalui surat pengumuman nomor PG.218/T.4/BITEK/KSA/4/2020 tanggal 1 April 2020 tentang perpanjangan penutupan sementara objek dan daya tarik wisata alam di kawasan Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Penutupan sementara kawasan Taman Nasional ini sebagai upaya kami untuk mendukung program pemerintah dan menjaga warga di sekitar kawasan Taman Nasional agar meminimalisir dampak penyebaran virus yang tidak bisa kita prediksikan dari mana saja. Oleh karena itu, kami menutup sementara kedua Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum sampai dengan kondisi berjalan normal seperti sedia kala. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Mudah-mudahan wabah virus corona ini segera berakhir dan kami bisa segera membuka kembali kedua taman nasional tersebut. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari batas ujung negeri.